Masih bersama komunitas pemilik Honda Freed, kita akan menuju Bang Sri Underwater. Ada juga yang menyebut sebagai Bunder atau Bang Sri Underwater. Merupakan destinasi ekowisata berbasis konservasi ikan dan terumbu karang. Destinasi ini berlokasi di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Desa Bang Sri, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Pendirian dan pengelolaan Bang Sri Underwater diinisiasi dan dikelola oleh kelompok nelayan lokal. Kelompok nelayan tersebut berdiri sejak 2008, namun Bang Sri Underwater secara resmi baru dibuka tahun 2014. Nah, ini kita melihat pelepasan beberapa ikan. Bang Sri Underwater berada di perairan Selat Bali, sehingga keindahan alam bawah lautnya tidak perlu diragukan. Nah, ini untuk mencapai rumah apung akan disediakan perahu penyeberangan dengan kapasitas 10 orang. Tarifnya sangat murah, sangat terjangkau. Rp5.000 pulang pergi. Rumah apung berjarak sekitar 20 meter dari bibir pantai. Di tempat ini nanti ada 8 keramba yang masing-masing berukuran 3x3 meter. Salah satunya merupakan tempat penjinaan ikan hiu. Wisatawan yang berkunjung ke keramba rumah apung dapat menikmati petualangan berenang dengan hiu yang berada di keramba konservasi. Ikan hiu dan penyu didapatkan dari nelayan dalam kondisi buruk. Selanjutnya, ikan hiu dan penyu dirawat di keramba konservasi hingga sembuh, kemudian dilepas lagi ke alam bebas. Seperti yang tadi kita lihat, pelepasan ikan di alam bebas. Jadi, hiu yang tertangkap oleh nelayan dalam kondisi rusak atau hampir mati kemudian disembuhkan dan dilepas, sehingga ini bisa disebut klinik hiu. Jadi kita melihat ikan di alam bebas dengan berbagai bentuk warna yang menarik berenang di antara kita. Nah, ini keramba-keramba untuk konservasi. Rumah apung Bang Sri berukuran 27x7 meter
keramba-keramba tadi berisi antara lain Sergeant Major, ikan lionfish, Nemo, dan sejenis ikan lainnya, serta juga penyu. Kita bisa memberi makan ikan yang bergerak bebas ini dengan roti tawar. Nah, di sini kita tidak hanya bisa menikmati keindahan bawah laut dan merasakan sensasi berenang dengan hiu, tapi kita juga diberi edukasi terkait dengan biota laut yang ada di Bangsri. Kita bisa mempelajari diberi roti saling berebut dan sangat dekat dengan kita. Kita bisa mempelajari atau belajar bagaimana proses transplantasi terumbu karang yang dikelola oleh pihak pengelola Bangsri, sehingga terdapat atau tercipta pemandangan laut yang indah seperti saat ini. Mungkin perlu kita lihat syarat dan ketentuan kalau pergi ke rumah apung Bangsri atau Bunder Bangsri Underwater. Pertama, saat masuk kolam harus perlahan, jangan langsung meluncat ke kolam agar tidak membuat hiu kaget. Kedua, setelah berada di dalam air kolam, bersikaplah tenang, jangan panik dan membuat gerakan mendadak. Selebihnya kita akan menikmati sensasi disenggol-senggol ikan hiu. Untuk menyelam usia minimal 10 tahun. Tidak terdapat luka atau mengeluarkan darah sehingga menimbulkan reaksi dari ikan hiu. Tanpa terasa, waktu sudah menjelang, kita kembali ke daratan. Luar biasa, Bunder Bangsri Underwater. Semoga daerah-daerah lain terdapat konservasi-konservasi seperti ini. Sehingga tercipta wonderful